Sementara itu, pemirsa, Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya Gerindra Prabowo Subianto menggelar rapat koordinasi di kediamannya di Jalan Kartanegara, Jakarta Selatan pada Jumat malam ini. Seusai pertemuan ini, Prabowo memperkenalkan sejumlah kader barunya, diantaranya dua anak musisi Ahmad Dhani, yakni Al Ghazali dan R. Rumi, sementara mantan Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan alias Iwan Bule. Bergembira, berterima kasih banyak anak-anak muda yang bergabung sama kita, dan saya kira hari-hari yang akan datang akan tambah, sudah banyak yang menyatakan bergabung. Hari ini kita dapat bantuan kekuatan anak-anak muda milenial yang siap berjuang bersama kita, yang L dengan Al dengan L, iya kan saudara-saudara, kok ke depan lah. Ini masa depan kita semua mereka ini, ya. Yeah.